Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already are addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch of artificial love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Mas Roro Suzuki. Sales mobil melayani pembelian pemesanan wilayah area Jabodetabek. Buat teman-teman semua yang sedang menonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan rezekinya. Ini ada mobil Suzuki Baleno ya, warna hitam. Edisi terakhir. Mengapa dibilang edisi terakhir? Ini yang transmisi manual. Karena di Suzuki Baleno ini, transmisi manualnya sudah tidak diproduksi lagi. Jadi hanya produksi di transmisi automatic. Oke, ini segera akan meluncur pengiriman ke rumah customer. Nah, jika teman-teman tertarik ingin membeli Suzuki Baleno, generasi selanjutnya adalah di transmisi automatic dengan fitur kamera 360, head unit, touchscreen 9 inch. Kalau yang di versi manual ini belum dilengkapi dengan kamera 360 dan head unit belum memakai 9 inch. Di transmisi manual ini harganya Rp265.500.000. Sedangkan versi terbarunya transmisi otomatik yang sudah menggunakan kamera 360 Rp281.400.000. Yuk kita cek sekeliling dari Suzuki Baleno ini yang sudah DVDI oleh divisi bengkel dan sudah dipasang kaca filmnya. Kaca film depan 40%, kanan kiri belakang 60%. Di bagian depan ya, untuk bodinya ini sudah bersih teman-teman. Sudah kinclong, sudah glowing, bahkan yang terlihat stylish di grillnya ini aja sudah bisa untuk ngaca nih. Di tengah ini ada logo Suzuki ya. Ground clearance-nya ini dia 160 mm. Di Suzuki Baleno. Samping ini fog lamp. Fog lamp-nya sudah memakai LED. Dan di atas fog lamp ada list chrome ya. Seperti alis. DRL-nya menggunakan 3 titik. Lampu utama sudah menggunakan LED proyektor. Di Suzuki Baleno ini fitur keselamatannya sudah dilengkapi dengan 6 airbag. Di setir 1, di dashboard 1, lalu di jok dan di pilar atas. Total semua ada 6 ya untuk fitur keselamatannya. Spionnya sudah retract ya, auto folding. Jadi ketika di lock maka dia akan melipat secara otomatis. Kita unlock, mesin dihidupkan, maka dia akan terbuka untuk spionnya. Peleknya, kalau untuk pelek dia menggunakan dual tune ya di Suzuki Baleno ini. Dengan profil bannya 195/55 memakai ring 16. Pengereman depan sudah cakram. Sedangkan pengereman belakang masih menggunakan tromol. Oke, kita lihat ke bagian drivernya ya. Walaupun di versi yang belum memakai kamera 360, dia untuk akses masuk sudah smart entry ya. Nah, ini tampilannya teman-teman. Karena ini transmisi manual, cara mengaktifkannya, kita injek pedal koplingnya, lalu kita engine startup tekan. Nah, begitu ditekan engine startupnya, maka di dashboardnya ini akan membuka head up display-nya.
Jadi informasi yang ada di MID ini akan tampil di head up display ini. Nah, ukuran head unitnya dia masih menggunakan 7 inch ya. Kalau yang di versi terbarunya dia sudah 9 inch. AC sudah digital. Steer juga dia sudah tilt steering, lalu teleskopik ya. Bisa maju mundur. Di bagian steernya sudah dilapis dengan kulit. Tersedianya pengaturan cruise control dan tersedianya pengaturan switch audio steering yang terintegrasi dengan head unit. Di sini sudah dilengkapi dengan Bluetooth ketika kita sandingkan ke head unitnya. Oke. Lalu di sebelah sini ada tombol electric stability program, tombol head up display, dan juga ada tombol parkir sensor. Lalu ada manual leveling untuk mengatur tinggi rendahnya cahaya lampu utama. Di sini untuk membuka kap mesin dan di sampingnya untuk membuka pengisian bahan bakar. Oke. Bangkunya ini dia belum dilapis dengan kulit ya, masih fabric ya. Tapi di Baleno ini dia sudah bisa naik turun kursinya walaupun masih manual ya, belum electric seat untuk menurunkan dan menaikkan tinggi rendahnya bangku driver ini. Ball trimnya dia warnanya ada warna biru napi, lalu di atasnya warna hitam, bahan plastik, door handle sudah chrome, dan ada tweeter ya di sini. Lalu di sini ada electric mirror, electric fold driver mirror. Untuk tombol power window driver dia sudah auto. Di sini ada satu buah cup holder dan di samping ini ada satu buah speaker. Oke. Bagian belakang seperti ini, teman-teman. Bedanya kalau yang di Baleno versi terbaru dengan kamera 360, emblemnya ada di sini nih. Kalau ini kan ada di sebelah kanan tulisan Balenonya. Kalau yang versi terbarunya ada di sebelah kiri tulisan Balenonya. Parkir sensor dia sudah dilengkapi 4 titik. 1, 2, 3, 4. Di Baleno yang versi ini juga sudah dilengkapi dengan kamera parkir, tapi belum 360 ya untuk kameranya. Oke, kaca belakang juga sudah dilengkapi dengan rear fogger, adanya spoiler, high mount stop lamp, bagian atap, antena sorpol berada di belakang. Ada satu buah wiper, ini ada logo Suzuki. Muffler dia berada di sebelah kanan. Untuk ban serep berada di dalam ya di sini. Oke, ini perlengkapannya ada segi tiga pengaman, dongkrak, kunci, dan seperti biasa teman-teman tersedia payung sebelum hujan. Ada tray ya buat menaruh bahan yang ringan. Isian bahan bakarnya dia ada di sebelah kiri ya, di sebelah sini. Oke. Nah, kalau di posisi samping dia yang terlihat stylish ada list chrome nih sampai menengkuk ke belakang. Kalau handle-nya sudah chrome semua. Untuk mesin, mesinnya ini dia memakai 1500 cc ya dengan 4 silinder. Nah, membuka kap mesinnya dia ada di sini nih, di tengah, tapi bukan di depan ini. Kap mesinnya dia dicat ya, warna body. Lalu sudah dilengkapi peredam
panas yang menempel di kap mesin ini. Nah, ini tampilan dari mesin Suzuki Baleno dengan menggunakan kapasitas 1500 cc 4 silinder. Apabila teman-teman ada rencana ingin memesan mobil Suzuki Baleno, bisa menghubungi Mas Oro. Nanti Mas Oro siap membantu proses pembelian buat teman-teman semua. Salam sukses, salam sejahtera, dan salam sehat selalu tentunya buat kita semua. Sampai bertemu lagi di video Mas Oro Suzuki. Terima kasih buat yang sudah menonton video Mas Oro Suzuki ini.